Assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi di channel Dunia Tanaman. Sama saya Raky Prasetyo. Kali ini saya mau kasih lihat hasil belanja tanaman saya hari ini. Lumayan cukup banyak. Ini saya baru pulang, ini baru saja nyampe rumah. Ada lantana warna bunga kuning. Ada sancang seribu bintang, ada pitaloka ini serut merah. Terus ada apa lagi ya? Cendrawasih. Oke, kita langsung bongkar saja ya. Nah, ini lumayan ini batangnya agak gede. Ini pitaloka atau serut merah. Nah, ini cendrawasih. Seribu bintang. Bukan cendrawasih. Seribu bintang maksud saya ini. Ini yang cendrawasih, Mas Bro. Ini daunnya seperti ini. Bahan mame semua ya ini. Sampai polybagnya bisa sampai mukanya gini karena di tempat pembibitan udah cukup lama, 1 tahun lebih ya. Ini cendrawasih. Nah, ini jambu kerikil. Jambu kerikil, Mas Bro. Lantana, berhubung akarnya tadi tembus sampai ke tanah tercabut jadi ininya layu, tapi insya Allah tetap hidup. Nanti kita pruning sekalian, kita tanam ulang. Lantana bunga kuning ini, bunganya seperti ini ya. Buat koleksi saya udah punya 2 warna, oranye sama ungu. Tiupannya mantap, Mas Bro. Bahan ismal. Banyak lantana ini. Nah, ini sancang. Akarnya mantap, sudah pecah batang ya, Bro, berakar. Sampai medianya hilang. Ini sianci babarajos, ini ada buahnya. Kecut rasanya sianci. Lantana, banyakan lantana sama cendrawasih. Ini ada sancang, sancang biasa ya. Lantana lagi. Ini belum tahu namanya, yang jual juga nggak tahu. Tapi unik daunnya ini, cocok buat bahan mame. Ini serubu bintang. Mamean, Mas Bro. Nah, ini sancang varigata ya. Ini ada belangnya ini. Ini kalau di pruning daunnya mengecil, nanti varigatanya akan lebih kelihatan keluar, lebih jelas. Ditumpuk-tumpuk jadi kayak gini aja ya. Tidak apa-apa. Nanti kita setting ulang lagi. Lantannya ya, banyakkan lantan ini. Batangnya unik-unik. Bukannya adik saya ambil.
Ini ada Hokkien Teh ini. Grawasi. Grawasi lagi. Sancang varigata ini Mas Bro. Ini lihat ya. Belangnya kelihatan. Kalau di kuning dia daunnya mengecil. Nanti varigatanya akan kelihatan, akan muncul. Mantap. Bahan mamean 1000 bintang seri sok. Ini juga sancang varigata ya. Ini daun duri. Lihat polybagnya sampai propos remuk ya, makan ya. Serubu bintang. Nah ini ada mirten ya, mirten daun duri. Lihat sampai kayak gini, parah banget. Masih banyak lagi ini. Mirten daun duri, mirten. Serubu bintang. Asoka bunga kuning. Asoka mikro ini. Buat mamean. Cendrawasi Mas Bro, ini daunnya seperti ini ya. Cendrawasi. Wah, besar kok. Gak pernah di pruning di sananya ya. Jadi lumayan tinggi dan subur ya ini ya. Ini adalah daun serubu bintang. Ya pokoknya ini akarnya cocok nah buat mamean. Ini Hokkien Teh. Ini tahu jenis Hokkien Teh apa ini? Tahu mikro atau yang berbuah? Kayaknya yang bunga ini ya. Oke itu bunga. Mirten daun duri. Nanti kita potongin pruning, nanti sisa pruningannya kita kacepin buat super banyak. Oke, ate. Ini ada ini bintang, ini juga ini cendrawasih juga. Oke, ate lagi. Bahan kesket ini Mas Bro, mantap nih. Nah ini boxus. Ini boxus daunnya seperti ini, karakter pandangnya seperti ini. Nah ini subur banget ya, serbu bintangnya ini. Nanti kita potongin. Apa ada ya? Hokkien Teh sama kita. Nah ini yang terakhir Hokkien Teh ya Mas Bro. Oke, berarti semuanya ada 53 pohon dari 10 jenis bahan. Di antaranya ada sancang varigata, sancang biasa, serisa, cendrawasih, Hokkien Teh, mirten, lantana bunga kuning, boxus, asoka bunga kuning,
Terus yang satu lagi terakhir apa ya tadi ya, nggak tahu namanya ya teman-teman. Nah ini keseluruhannya lumayan cukup berat, lu capek karena perjalanan lumayan jauh, 1,5 jam ya tempuh perjalanannya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya, dan juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.